Hai, kalian sudah tahu yang namanya penggaris putar? Penggaris yang digunakan untuk membuat desain spirograf. Seperti ini ya penggaris putarnya. Satu set ada 4 penggaris putar berwarna-warni. Ada warna kuning, ungu, biru, dan hijau. Dalam satu penggaris ada bermacam-macam pola. Ada pola bulat, ada pola kotak, ada bulat kecil, ada oval, ada yang kecil, dan ada juga yang panjang. Setiap penggaris mempunyai pola yang berbeda-beda. Untuk warna biru, ada pola segitiga, ada pola dengan berbagai macam bentuk ya. Warna ungu juga berbeda, warna kuning juga berbeda. Dan ada satu buah bingkai. Bingkainya ini untuk menahan supaya penggaris putarnya ini berputar tepat pada bingkai. Jadi seperti ini, penggarisnya ditaruh di bawah, di atasnya ditaruh bingkai. Seperti ini ya. Misalnya kita mau menggunakan pola kipas ini. Nah, nanti ini akan diputar searah jarum jam atau sebaliknya. Contoh searah jarum jam, seperti ini akan berputarnya. Penggaris di dalam bingkai yang ada di bawah bingkai akan berputar. Seperti ini ya.